aja aneh ya. Maklum lah, namanya juga lagi PMS. I hope so. Bukan karena ada sesuatu, apalagi gara-gara. Gara-gara apa? Bukan. Lupain aja. Dra, menurut lo, antara anggota The Rainbow, siapa sih yang paling sayang? Semuanya lah. Ya, maksud gue tuh yang kuadrat deh. Yang kalau nggak ada dia, merasa kehilangan banget. Semuanya, baby. Benar-benar semuanya. Kalian semua kan sahabat gue. Jadi nggak ada bedanya. Mau lo, Caca, Helen, Tasya. Dra, kalau misalkan salah satu anggota Rainbow yang suka sama lo, bakal lo terima nggak? Baby. Pertanyaan lo itu ya, simple. Tapi ribet banget. Kayak Shinchan lo. Kok Shinchan sih? Lebar kok kencang. Ada Rainbow apa acaranya Baby sama Indra doang sih? Mereka pergi berduaan lagi. Emang mereka kemana, Cak? Beli pembalut. Yaelah, Cak. Beli pembalut aja. Masa kamu mau ikut sih? Ya, tapi gak gitu caranya. Kita kan bisa beli pembalut bareng-bareng, kan? Yaudahlah, Cak. Mungkin tadi mereka pikir kamu mau mandi. Enggak. Ini tuh pasti Baby tuh sengaja biar bisa berduaan sama Indra. Berduaan? Emang mereka pacaran? Lu lihat sendiri aja, ngapain coba mereka pelukan. Indra, please. Enggak, gue gak akan jawab. Indra. Ayo dong, gini deh. Seandainya di umur 30 tahun lo masih ngejomblo dan kita-kita juga masih ngejomblo, ada nggak salah satu di antara kita yang lo pilih jadi istri lo? Nggak akan. Biarin gue jomblo forever. Oke? Okay? Beb! Baby, ada teman-teman ini. Nggak kenal, lo harus jawab pertanyaan gue dulu. Beb, lo nggak bisa lihat, Baby. Nggak mau. Baby! Gue pilih lo, balikin. Tapi, Bo. Apaan sih? Enggak curang, mau. Lu jawabnya enggak benar. Lagi siapa mau ngejomblo sampai 30 tahun? Udah apa? Sini. Ya udah. Dra, temenin gua ke minimarket yuk. Gua lupa beli sikat gigi. Ntar aja kali, Cak. Kan Indra baru nyampe anterin gue. Kan capek, kasian. Oh gitu. Giliran lo yang minta antar Indra, mesti kapan aja? Giliran gue? Udah, Beb. Biar gue anterin dia dulu ya. Dia lagi PMS. Jangan sampai ntar gue kena damprat. Yuk, Cak. Dra, jujur deh. Sebenarnya lo berdua sama Baby tuh ada apa sih? Apaan sih, Cak? Gak ada apa-apa lah. Cuma kenapa sih? Bohong. Gue tuh ngerasa ada yang lo tutupin berdua. Lo berdua pacaran ya? Apaan sih lo, jangan ngaco deh kalau ngomong. Yang namanya Rainbow itu gak ada dari temen jadi demen. Ngerti lo?
Tapi Indra. Udah, case close. Gua enggak mau ngebahas. Wah, Indra sama Caca kok beli sikat gigi lama banget deh. Tenang aja, Beb. Bentar lagi juga balik kok. Kamu enggak usah gelisah kayak gitu. Atau jangan-jangan lo jealous ya Indra lagi sama Caca? Gue jealous. Ya enggak lah, mana mungkin gue jealous. Gak banget deh. Terus kenapa kamu gelisah kayak cacing kepanasan gitu, Beb? Bukan gitu, Syah. Waktu kita itu kan sempit. Ya percuma lah, kita pergi bareng pas di sini kita mencar-mencar kayak gini. Beb, menurut buku yang gue baca, waktu kebersamaan walaupun cuma sedikit, tapi maknanya dalam, Beb. Tapi kan tetap gak seru, Helen. Ya, menurut buku yang gue baca, Helen, shut up. Maafin gue ya. Maafin karena kata-kata gue udah nyinggung perasaan lo. Ca, kita semua tuh bersahabat. Sahabat baik. Dan gak akan lebih. Apa benar gitu, Ndra? Cak, udah dong jangan nangis dong, Cak. Enak sama yang lain. Dia pulang. Dasar anak manja. Cak, bilang aja. Lo seneng kan gue pulang? Biar gak saingan buat deketin Indra. Eh, kalau mau pakai filter ya. Apa urusan gue ngedeketin Indra? Gue dari dulu udah deket sama dia. Dan rumah gue juga sebelahan sama dia. Lo gak semuna deh, Cak. Lo suka kan sama Indra? Seharusnya itu pertanyaan gue buat lo. Ngapain lo malam-malam ke rumah Indra dan pelukan? Ngintip? Capek deh. Ngapain juga mau ngintipin lo? Kurang kerjaan tau gak? Bilang aja deh, Ca. Lo jelas kan sama gue? Papan lo ngomong kayak gitu, ha? Stop! Caca. Sadar gak sih? Kita kesini bukan buat urusan pribadi. Tapi buat bawa misi dengan gue buat ngebahagiain Indra. Lo berdua egois ya? Cuma mikirin perasaan lo sendiri. Gak malu ya sama janji di Rainbow, hah? Ibarat buku. Halaman Indra udah hampir habis kita tulis. Jadi lo berdua mau ngabisin waktu Indra yang sempit kayak berantem norak kayak gini, iya? Helen bener. Karena kita tuh gak tahu kapan Indra bakal ninggalin kita buat selamanya. Kalau lo berdua mau Indra bahagia, please, lupain ego lo. Maafin gue, Cak. Gue juga minta maaf ya, Beb. Guys, lo jangan berantem lagi ya. Kita udah mau kehilangan sahabat kita yang terbaik. Jadi please, jadiin hari ini jadi hari terindah yang pernah kita lewatin. Pada kemana sih? Woi, pada mau makan nggak? Udah, deh, nggak usah ikutan masak. Biar kita aja yang nyiapin makanannya. Indra, aduh. Kamu istirahat aja, pasti capek kan? Ya, kalau udah siap, baru kita panggil ya. Ya, mendingan lu banyak-banyak baca buku resep deh. Besok kan lu mau magang kan di kafenya Om Hartono. Tumben. Biasa lu semua pada ngandelin gua masak. Emang lu semua bisa masak apa? Jangan ngeremehin kita dong. Gini-gini kita calon ibu rumah tangga.
Udah, masuk kamar aja ya. Udah, sana. Ya, Indra. Kita bakal nyiapin makanan spesial buat kamu. Dadah. Bye. Dulu kita sahabat. Mau kita janjiin ke Indra. Ngeliatinnya aja gue udah kehilangan selera makan. Menurut buku yang gue baca, kita gak boleh nyerah. Thomas Alva Edison aja ribuan kali gagal sebelum akhirnya menemukan lampu pijar. Harusnya tadi kita biarin aja si Indra ikutan masak. Dia kan ahlinya. Kita kan mau bikin surprise buat Indra. Hasilnya udah badan kita bau bumbu. Makanan ancur-ancuran gini. Gue tahu gimana caranya biar makanan kita jadi enak. Caranya? Top banget masakan kalian. Nggak nyangka kan bisa masak. Masakan yang kita pelajarin itu masakan tradisional, bukan masakan internasional kayak lo. Suatu saat nih, kita bisa kolaborasi. Bikin restoran namanya Restoran The Rainbow. Isinya tuh berbagai macam masakan, kayak warna pelangi. Macem-macem, ya enggak? Amin, mudah-mudahan ya. Siapa tuh? Gak tau. Yaudah, kalian lanjutin makannya, biar gue yang buain. Punten, Nak. Saya teh kesini mau ngasih kembalian. Kembalian apa nih? Tadi cewek-cewek sini pesen makanan dari restoran Kembang Biung. Ya udah, makasih ya, Mas. Oh iya, sama-sama. Apa-apa nih maksudnya? Hah? Ketahuan semua. Iya loh, ini masakan kita. Ember enak, ikan masih enak. Gak puas loh ngeledekin kita. Ya, puas. Yandra, gue juga tahu kita di sini tuh nggak ada yang bisa masak kayak lo. Tapi setidaknya hargain dong usaha kita. Kita kan cuma mau bikin lo seneng. Gue seneng kok. Ini kan sama aja kayak ditraktir. Tapi gue bakal lebih seneng kalau nyobain masakan dari kalian sendiri. Biarpun ayamnya kurang bumbu, sayurnya kurang rasa, yang penting tuh hasil kerja kalian. Nggak kayak gini, masakan orang nyobain masakan kalian. Nggak boleh kayak gitu. Pernah baca buku yang kalian? Ya, tapi menurut buku yang gue baca, ada yang namanya kebohongan putih, Indra. Mau kebohongan putih kek, hitam kek, abu-abu kek, jingga, pink. Tetep aja namanya bohong, nipu. Ya, maaf ya, tadi kita udah bohongin kamu. Makanya lain kali kalau emang gak bisa tuh ngakuin aja. Jadi kita bisa masak sama-sama kan? Yandra, stop. Mendingan sekarang kita mikirin apa acara kita selanjutnya.